Jadi netizen, Fuji itu memang sudah mentarifkan harganya untuk diundang di TV dan di semua YouTube, kanal YouTube yang ada di Indonesia, ya. Dan dia menolak itu bukan untuk di program gue, tapi di program lain. Halo sobat Fakta Bang Bin, ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Nikita Mirzani yang nampaknya tidak berhenti dan terus mengungkapkan fakta-fakta. Kemarin karena dia banyak dituduh oleh netizen dan juga dituduh oleh Dewi Persik soal memaki-maki Vanessa, maka kali ini dia pun kembali membongkar sebuah chat dengan Vanessa yang menunjukkan kedekatannya dengan Vanessa. Dan bahkan saat itu dia ikutan pasang tarif 500 juta. Hal ini rupanya untuk menjawab netizen dan juga menjawab Dewi Persik. Nah, bagaimanakah isi chat yang dibongkar oleh Nikita Mirzani ini? Apa yang dikatakannya? Namun netizen nampaknya belum percaya dengan chat itu membuktikan kedekatan Nikita Mirzani dengan Vanessa Angel. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Bin, kali ini like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Sayang, kamu semangat ya. Pokoknya kamu tetap fokus untuk urusi gala. Jadi apapun di luaran sana yang membicarakan kamu, ya udah di skip aja ya. Jadilah anti yang baik buat gala tersayang. Nih, begini deketnya, masa dibilang marahan? Netizen ada gila-gilanya. Ini Vanessa nih, gua sayang. Sering ke rumah bawa gala sama Bibi. Apa lu? Dilansir dari Wow Keren, Nikita Mirzani pamer bukti chat dengan Vanessa Angel, kini ikutan pasang tarif 500 juta. Nikita Mirzani sebelumnya menyinggung adik bungsu almarhum Bibi Andriansah yang bernama Fuji. Niki mengungkap fakta mengejutkan soal Fuji yang meminta honor 30 juta untuk tampil di televisi dan YouTube, terutama saat diundang Langit Entertainment, di mana Nikita memang menjadi host dalam kanal YouTube itu. Namun Fuji yang merupakan adik ipar mendiang Vanessa justru ramai dibela oleh netizen. Salah satu yang membela Fuji adalah Dewi Persik. Dewi Persik terang-terangan pasang badan atas Fuji dan mengancam Nikita untuk tidak mendekati Fuji dan mengganggu keluarga Haji Faisal. Karena Dewi Persik mengatakan dia sangat dekat dengan keluarga Haji Faisal dan keluarga Haji Faisal adalah orang baik, pernah Vanessa menitipkan kepada Dewi Persik. Ini bukan sok jadi pahlawan ya, lu lihat tuh DM-nya di situ, nggak ada editan di situ ya. Di situ udah jelas bahwa lu itu ngijak dia diam-diam dan gua udah janji sama dia, lu tenang aja ya, apapun kondisinya gua akan sikat. Ya. Sekarang mereka udah nggak ada. Berarti udah tinggal Fuji sama adiknya, ya. Kalau gue udah ngomong kayak gini, berarti lu udah keterlaluan, Cengger. Kalau lu sampai macem-macemin dia, lu berhadapan sama gue, Cengger. Ya, lu berhadapan sama gue, Cengger. Oke? Mantan istri Saiful Jamil itu kemudian mengungkapkan fakta mengenai Niki yang meneror mendiang Vanessa semasa hidup. Cengger yang menzolimi almarhum Vanessa, inget lo. Dan sekarang jangan hanya karena lu gak punya duit ya, terus kemudian lu minta donasi dari orang. Aduh Jengger, azab Jengger, makan uang anak yatim piatu Jengger. Niki kemudian membantahnya dan Niki pun pamer chat bareng Vanessa. Sebelumnya Niki mengungkapkan foto dia bersama Vanessa Angel dan Robby Purba dan kemudian menyindir Dewi Persik bahwasannya Dewi Persik tidak punya foto dengan Vanessa Angel. Dan kini, Niki dalam video yang dibagikan pada Jumat 10 Desember tampak percakapan WhatsApp Nikita dengan Vanessa. Nikita terus menghubungi Vanessa untuk menanyakan
kasus hukum terkait penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada 2020. Ibu tiga anak tersebut juga menawarkan bantuan untuk Vanessa. Sayangnya bantuan itu diragukan oleh Vanessa Angel. Rasa tidak percayanya kepada orang lain membuat Vanessa mengaku salah langkah. Meski begitu, Vanessa sempat meminta Nicky untuk menjaga Galaskai saat ia harus menjalani masa hukuman penjara. Mengiringi postingan tersebut, Nikita Mirzani kembali ingin menunjukkan kedekatannya dengan mendiang Vanessa Angel. Nicky pun merasa tidak perlu berkoar-koar mengenai bantuannya. Sayangnya obrolan itu dirasa belum cukup membuktikan kedekatan hubungan mereka sebelum hari kematian Vanessa. Beginilah isi chat tersebut. Tampak di situ si cengeng Vanessa, nama yang disematkan untuk nama Vanessa di akun atau di HP-nya Nikita. Ada foto Gala nampaknya di situ. Tertulis November tanggal 8 2020. Dipersulit banget, kata Vanessa. Malah lebih percaya orang-orang itu. Aku udah gak tahu harus percaya sama siapa lagi, kak. Bingung, begitu kata Vanessa. Bukan titipan kalian, ngurusnya gak bener. Ya udahlah, pelajaran. Iya, memang salah dari awal kayaknya. Kasihan Gala. Nanti aku titip ya kalau udah masuk. Begitu kata Vanessa ngechat Kiki. Kemudian Nikita pun menjawab, jangan ngomong kasihan Gala-Gala dari awal itu, kamu udah tahu ada Gala, tapi kamunya kesana kemari. Begitu kata Nikita. Dalam captionnya, Nikita Mirzani mengatakan, posting lagi ah, biar heboh. Semalam kemalaman postingnya. Nah, kalau ada yang nanya, chat yang lain mana? Bayar dulu 500 juta pada kolekan ya. Nanti kalau udah kekumpul 500 juta, gue posting chat selanjutnya. Boleh ditransfer ke rekening 884 sekian-sekian BCA. Mayan buat beli tas Hermes Birkin B25. Nyenengin diri sendiri. Boleh dong gue matokin harga juga. Kalau bantu orang tuh gini, diem-diem. Pada kemana lo waktu almarhum Vanessa Angel mau dipenjara lagi? Sekarang aja orangnya udah dipanggil Tuhan, pada timbul kayak upil. I love you buat kalian semua. Jangan lupa pada makan. Begitulah kata Vanessa Angel dalam akun Instagramnya.